negara, bulan puasa itu yang dilakukan Rasulullah diantaranya agar membuat kita sehat saat berpuasa, maka kurma ini dibuat air nabis. Air nabis itu dalam kesehatan sama dengan meminum minuman yang sangat menyegarkan. Intinya sama. Caranya bisa dilakukan dengan merendam kurma ini ke dalam air dengan jumlah yang ganjil, misal ambil 3 atau 5 atau 7 dan seterusnya. Setelah direndam di air, kemudian ditaruh minimal 6 jam. Jadi yang cocok kalau airnya seperti ini tinggal rendam. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Ditutup, setelah itu ditaruh. Maka cukup bisa dipenuhi airnya ini. Kalau jumlahnya 5 bisa, 7 bisa, 11 kalau airnya segini nih, ini bisa sangat manis. Tapi kalau cuma 5 airnya penuh, ya manis-manis sedikit. Cuma fungsinya cukup bagus untuk menyegarkan. Kalau menaruh kurma, membuat air nabis pada pagi hari, sangat bagus dikonsumsi pada saat berbuka puasa. Nah, setelah dikonsumsi, diminum, maka setelah habis ini diminum, dikasih air lagi, dikonsumsi setelah sahur. Sehingga dalam menjalankan ibadah puasa, kita bisa segar, bisa beraktivitas seperti biasa. Begini cara membuat air nabis. Biasanya ketika air nabis ini dibuat, maka ininya berubah. Kurmanya yang ada ini berubah. Zat. Nah, air nabis itu yang bagus tidak kurang dari 6 jam. Itu kandungannya sama dengan injeksi, kata sebagian orang. Cuma tidak boleh lebih dari 24 jam. Kalau 24 jam, lebih dari 24 jam itu seperti kandungan arak. Ini yang lebih dari 24 jam ini. Ini hangat, jadi nggak boleh diminum katanya kalau lebih dari 24. Ini yang lebih dari 24. Selamat menikmati air nabis. Nah, Rasulullah segar dalam menjalankan ibadah puasa. Insyaallah. Assalamualaikum.